media besar kepada pemain kita bertanding hari ini. Dan yang kedua tentu saya ucapkan selamat kepada PSIS Semarang. Mereka bermain dengan disiplin baik nih. Dan mereka cukup agresif nih pertandingan hari ini. Dan selamat untuk PSIS Semarang. Sebenarnya dalam seminggu terakhir di tengah beberapa pemain kita tidak di dalam latihan, sebenarnya kita sudah mengantisipasi dengan membuat skema yang baru. Tadi kita mungkin melihat Ciro dan kawan bermain dalam posisi yang berbeda, tapi harus ubah ya, karena memang 8 menit kita harus kehilangan 2 pemain sehingga memaksa saya berubah game plan yang sudah kita susun beberapa hari terakhir. Kita mencoba untuk memaksimalkan pemain-pemain kita, dan sebetulnya ada beberapa situasi yang bisa kita lakukan dengan baik, tapi juga ada beberapa kesalahan-kesalahan di luar perhitungan saya. Dan saya pikir apapun itu, saya bertanggung jawab terhadap tim ini. Anak-anak sudah memberikan kemampuannya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ini Pak, sudah tampil maksimal, dan juga bimbang, namun harus puas hilang gol. Hasil-hasil itu diberikan, ya mungkin tadi kami dan teman sudah berusaha maksimal untuk mengambil 3 poin, tapi hasil lagi sudah ada lagi. Terus, misalnya, satu sisi mungkin kami belum terus di Oke.